Assalamualaikum, Sodik. Saya di lokasi kebun lebah, kebun gagala madumizi. Kita cek koloni. Ini jenis Kiona thoracica. Morfologinya ukuran tubuh lebih besar dari trigona itama, dua kali lebih besar, bagian punggung kuning keemasan. Ciri lain dari Kiona thoracica ini, propolis dia lebih keras, lebih tebal, lebih kenyal, tebal sekali. Kita lihat, dia sudah membuat kantung madu di dalam. Itu kantung madu dia. Itu kantung madu dia. Ini bunga air mata pengantin putih, sumber nektar dan polen. Itu ada trigona itama sedang mencari nektar dan polen. Karena musim hujan, mereka kurang aktif mencari. Hanya ada beberapa itama yang mencari. Kita akan lihat dan bandingkan antara Kiona thoracica dengan Heterotrigona itama. Heterotrigona itama ukuran tubuh lebih kecil, berbadan hitam gelap. Dia lebih aktif, agresif. Bila dia merasa terusik, dia akan aktif menyerang kita. Ini Heterotrigona itama. Propolisnya tidak terlalu tebal seperti thoracica. Ini mereka sedang membuat kantung-kantung madu. Ada kantung madu yang sudah terisi. Inilah jenis Heterotrigona itama.